Cuma nanti kalau misalkan tahu bisalah komentar, mana tahu ada ciri-cirinya atau ini yang dipakai sama tiga bocah itu. Ini baju memang umur 7 tahunan ya, mungkin teman-teman ya. Karena ini kan udah kayak dimakan. Begitu ataupun ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo teman-teman. Kita di sini ya, ada saya Mas Denny dan di depan ada Mas Bembeng ya. Kita berada di suatu lokasi ya, bukan di Danau Pulka teman-teman ya, tapi di sebuah pedesaan yang sangat terpencil. Konon kata Mas Bembeng sendiri, di sini banyak lokasi-lokasi yang dimana rumahnya banyak yang kosong ya Mas. Nah gitu. Ini boleh dikasih tahu dulu Mas, tempat kita berdiri saat ini ya untuk pencarian tiga bocah ini apa gitu Mas? Danau atau apa? Kolam biasa sih. Oh, kolam biasa ya. Boleh di sana Mas sambil keliling sedikit? Karena kolam biasa untuk ikan gitu, cuma udah nggak kepake lagi. Gitu ya teman-teman. Tapi kemarin itu kan banyak kayak anak-anak kecil lewat gitu. Oh, itu kayak mana Mas? Anak kecilnya yang gimana sebetulnya? Ya, nggak mungkin angon. Kemarin itu aku nggak sengaja nampak. Perempuan itu mirip siapa nama yang kemarin hilang kan Bang? Sejarah ya. Sejarah mungkin. Nah itu percis gitu, cuma ada baju lain sih. Cuma iya. Kemarin masih di daerah sekitar sini, sekarang udah. Iya ya teman-temannya. Jadi begitulah kesaksian Mas Bembeng ya. Mas Bembeng boleh di depan. Itu ikannya gede-gede ya ternyata ya teman-teman. Tapi kita nggak nyari ikan di sini, kita nyari bocah ya teman-teman ya. Mendengar dari informasi Mas Bembeng ini ya, kita hari ini tepatnya melakukan ritual ya kak sama Mbah Hilo, mungkin ritual ini adalah pencarian lanjutan teman-teman. Nah jadi Mas Bembeng ini kita mau kemana kira-kira? Ya, kita mau kita telusur dulu sana Mbak. Oh, rumah kosongnya gitu ya? Rumah kosong. Gimana Mas rumah kosongnya? Ini boleh masuk nggak nih ya? Nah itu pula ya teman-teman ya, ini iya, jadi ini ya seperti yang dikasih tahu Mas Bembeng tadi, lokasi rumahnya ada di sana ya Mas? Ada di sana itu. Bisa sih masuk Kang, cuma takutnya. Ya kalau apa minta maaf Bang, keluar gitu aja. Kita masuk aja ya. Boleh. Ya. Oke ya teman-teman ya, kita mau masuk. Oke Allah. Nah kemarin itu Bang, bocah itu di sini. Daerah sini ya. Cuma ya sudah. Ini ya. Ini sebelah danau dan Mas Bembeng katanya ya melihat bocah itu di sekitar sini teman-teman. Itu ya burungnya. Ini seperti kolam ya, sampingin. Nah, itu rumahnya. Ah itu tuh. Tapi rumahnya sih kecil ya, teman-teman ya. Ah itu tuh. Itu gimana kan cuma ini bisa lompat enggak, Kang ya? Coba. Oh, enggak parah kan katanya, Kang. Bisa ya. Oke ya. Kolam buaya rupanya guys. Untuk masuk ke sana Mas kayak mana? Ini Mas muter dasin dong Mas. Boleh. Ini seperti ada orang di sini sih. Enggak apa-apa. Ya teman-teman, kita menemukan kolam ya, kolam yang cukup rapi ya. Dan nampaknya ini memang sudah lama dibuat ya Mas. Ini kolam ya teman-teman ya. Oke. Jadi ini adalah daerah persawahan. Boleh dikasih tahu Mas, itu di situ ada apa Mas? Seperti ada tower-tower. Ini sebetulnya kayak gas gitu lah. Coba boleh coba dikasih tahu Mas. Dari dekat bisa boleh. Saluran gas itu ini. Oh ini saluran gas ya. Oh ya teman-teman ya, ini adalah saluran gas. Oke. Ada orang di sana ya. Oke teman-teman. Jadi ini yang kayak gini nggak berbahaya Mas?
Kalau berbahaya jangan deket-deket, Mas. Tapi dia enggak berbahaya sih, Kak. Iya. Enggak hidup lagi terus ini. Enggak hidup lagi ya? Ya, teman-teman ya. Jadi kita ini berada di lokasi tempat apa ya namanya ya? Enggak tahu sih apa tempatnya, enggak tahu. Cuman nampaknya memang udah enggak berfungsi lagi ya, Mas, gitu ya. Enggak berfungsi lagi. Iya. Tapi masih bau apa nih? Minyaknya. Ya biasanya itu hidup gas itunya. Gas itu hidup? Iya, ini yang ini pipa ini. Oh ya, berarti masih aktif loh, Mas. Kalau kayak gitu. Bulan ini saya enggak hidup, kan. Barang milik negara ini, teman-teman ya. Ya iya, memang kok milik kita ya udah kaya. Ya. Jadi, Mas, langsung ke sana kita? Boleh, boleh. Langsung ke apa ya itu ya? Heeh, di sana itu. Ini ada sendal ya, Mas. Coba, Mas. Dilihat baik-baik itu. Ya. Ini sendal umur punya anak umur berapa, Mas? Siapa? Kiranya paling biru ya. 8 tahun. Siap, boleh ditunjukkan, Mas, ke atas sedikit. Nah, kayak mana, Mas? Paling sekitar 7 tahun 8 tahun gitu lah, Bang. Cuma nampaknya udah lama di sini ya. Nah, cuman ini mana tahu ada pihak keluarga yang tahu ini sandal ada nggak kemiripan dengan 3 bocah, nanti mungkin bisa di inbox atau cek kita ya. Bisa jadi ini ya. Juga sih, Kang. Ya, ini udah lama kali memang ya? Udah lama sih memang. Ada kayak udah mau ya. Mana tahu ya kan. Yuk kita langsung ke sana, Mas. Oke ya. Walaupun kolam dia enggak ada. Kayak mana, Mas? Ya, teman-teman ya, ini saat menebarkan kita bakal ke depan dan mengecek ada apa di dalam bangunan itu ya. Oke ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cek, Mas, pelan-pelan, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kayaknya kayak bekas kontrakan sih. Kayak bekas kontrakan ya. Ini di atasnya dicor loh ini. Ya, ada tanda-tanda, Mas, mungkin? Rasta pip. Ya, kita lihat ya, teman-teman ya. Ini walaupun kecil atasnya dicor. Cuman kita nggak ada melihat sesuatu yang berarti. Kayak mana, Kang? Ya, kita sebelah, Kang, sebelah, Kang. Sebelah masih ada. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ke sebelah ya, teman-teman. Ini kayak dapurnya ya, Mas. Ini nampaknya memang untuk penjaga ya, untuk jaga di untuk jaga itu, Mas, mungkin, Mas. Iya, ini pipa-pipa ini. Pipa-pipa ini sih. Cuman memang udah kayak terbengkalai ya, teman-teman ya. Enggak ada terlihat sesuatu yang mencurigakan di sini. Cuman tadi ada selop itu, selop siapa itu? Enggak tahu sih. Wah, keren ini. Tunggu, Mas. Ini sumur ya, udah enggak dipakai ya, teman-teman ya. Ya, pelan-pelan, Mas. Nah. Oh, ini ada tulisan ya? Kayak batu. Allah. Coba, Mas, coba. Coba, Mas, dibuka aja, Mas. Coba ya, teman-teman ya. Baju anak-anak ya. Coba, Mas, dibuang sini aja, Mas, coba. Bau sekali ya, teman-teman ya, karena untuk coba, Mas, di sini, Mas. Ini kayak baju anak kecil sih. Baju aja kecil, teman-teman ya. Nah, tidak deh. Coba, Mas, dibuka. Baju anak kecil, Bang. Iya kan? Iya. Coba dibuka lagi, Mas. Nanti kalau apa tangannya bisa dicuci loh, Mas. Nah, ini. Nah, lihat, Mas ya. Ya, udah. Ini ya. Ini ya buat keluarga
mana tahu baju ini dikenali gitu ya, karena kita nggak tahu baju-baju ya terakhir apa aja yang dipakai oleh para korban gitu ya. Cuma nanti kalau misalkan tahu bisalah komentar, mana tahu ada ciri-cirinya atau ini yang dipakai sama tiga bocah itu. Ini baju memang umur 7 tahunan ya, mungkin teman-teman ya. Karena ini kan udah kayak dimakan tikus gitu. Karena mungkin udah terlalu lama di dalam, Mas ya. Oke ya, teman-teman ya. Oke. Oh, mana ya bocahnya? Jadi ini kayak mana ini? Ini merek bajunya apa, Mas? Coba, Mas. Terkang ya. Ini ada di sini, Mas. Koyo ya, teman-teman Koyo. Ya. Koyo. Jadi kalau keluarga ada yang mengenalin, tolong dihubungin, kita ada WhatsApp ya di kolom tentang. Nanti bisa dihubungin, Mas. Untuk apa? Ditaruh di dalam aja lagi, Mas. Iya, oke. Oke ya. Oke, ya, tadi ada di situ lokasinya, jadi kita balikkan ulang. Oke. Ke mana, Kang? Kita mana? Ada lagi lokasinya? Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita cut dulu ya, teman-teman ya. Nanti enggak terlalu jauh, nanti kita bakal ke sana.